Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku mau memasak ayam. Rencananya mau aku tambahkan bubuk kunyit. Aku mau masak ayam kunyit. Terus kemarin aku beli ini sayur buncis. Ini segini itu sekitar 3.000 rupiah. Terus kemarin juga beli ini lemo namanya sih, sekitar 1.000 rupiah dapatnya 4. Terus beli ini 2.000 rupiah kemiri. Terus beli tomat 3.000 rupiah dapatnya 5. Nanti aku mau buat jus dan sebagainya. Ini ya. Nah, ini kemarin udah aku rebus karena kan belinya itu sore dan aku nggak punya kulkas. Kalau aku punya kulkas kan bisa aku taruh di kulkas. Tapi aku rebus. Nah, sekarang rencana aku mau potong-potong dan goreng. Kayak gitu. Yuk, dimulai aja. Nah, ini dia ayamnya. Aku mau cuci dulu, setelah itu mau aku rebus gitu ya. Nah, ini harganya itu Rp7.000. Kalau sebelumnya aku beli harganya Rp5.000. Ini di dagang yang berbeda, harganya Rp7.000. Nah, ini sudah matang, aku matikan kompornya. Yuk, mulai aja. Sekarang aku mau potong-potong ayamnya dulu ya. Nah, ini udah mateng ayamnya ini karena kemarin aku rebus. Beli yang bagian dada, tapi ini sedikit, jadi harganya ini Rp5.000. Aku cari yang daging-dagingnya aja ya. Kulitnya aku nggak pakai. Aku potong kecil-kecil sesuai selera. Nah, ini udah selesai motong-motongnya. Aku bawa ke baskom untuk nanti aku campurkan ke tepung dan kunyit. Aku mau campur tepung maizena di ayamku ini. Aku isi 1 sendok tepung maizena. Sekarang aku mau haluskan sedikit kunyit, lalu aku campurkan di ayam ini agar tampilannya juga menarik dan rasanya lebih enak. Ini dia kunyitnya. Pertama-tama aku bersihkan dulu dari kulitnya itu, lalu ini aku potong kecil-kecil, lalu aku haluskan. Aku lagi menghaluskan kunyit karena aku nggak punya bubuk kunyit, jadi aku pakai buah kunyitnya itu aku haluskan gitu. Nah, ini sudah sedikit halus, lumayan halus. Sekarang aku bawa ke baskom untuk dicampurkan ke ayamnya.
Aku juga menambahkan air. Lalu sekarang tinggal diaduk-aduk deh biar rata. Habis itu digoreng. Sekarang aku tambahkan merica, aku haluskan dulu. Sekarang mericanya dibawa ke tempat ayamnya juga untuk diaduk-aduk. Di situ aku motong-motong buncisnya ini untuk aku jadikan sayur. Nah, ini udah selesai motongnya. Aku motong segini aja untuk buncis. Abis itu ini sekarang buat bumbu untuk sayurnya. Teman-teman, ini preparean aku udah selesai semua. Sekarang aku tinggal goreng ayamnya dan tinggal goreng untuk sayurnya. Ini ayamku, tinggal aku goreng. Dia udah mau kuning karena kunyit. Sekarang tinggal goreng. Masukkan minyak. Oke, segitu aja, cukup. Setelah itu nyalakan kompor seperti biasa. Aku mau goreng-goreng ayamnya dulu. Nah, minyaknya sudah mulai panas. Kadang ada suara anak kecil, tetangga yang kadang suka ribut anaknya yang main di jalan di depan. Kayaknya ini aku goreng sekali aja karena nanggung juga. Balik-balik ya ayamnya. Ini udah matang.
Aku mau matikan kompornya. Ayamnya ini jadi lebih empuk karena aku rebus dulu kemarin itu. Ini dia ayamku, jadi ini cukup untuk aku makan 2 kali karena ini udah agak siang. Masa ini sekitar jam 12 karena tadi pagi udah beli bubur, jadi tadi pagi udah makan. Ini aku makan 2 kali, siang sama malamnya. Aku mau buat sayur, memasak sayurnya. Ini bumbunya dan ini sayurnya. Aku mau cuci dulu ya. Teman-teman semuanya, nah ini masakan aku udah jadi. Seru banget. Nah ini ayam aku sama sayur. Oke, ayo kita coba gimana rasanya. Kalau ayamnya lumayan empuk, enak. Kalau sayurnya oke, lumayan juga. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Makasih ya untuk kalian semua yang udah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru. Bye-bye, see you in my next video.